Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Artan Purwo. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat teks atau logo yang muncul setelah ada objek yang berjalan. Seperti ini contohnya. Ya, langsung saja teman-teman buka aplikasinya. Di sini saya masih menggunakan Filmora 9. Buka filenya. Langsung saja tarik videonya ke timeline. Nah, di sini saya akan membuang dulu bagian yang tidak terpakai. Saya mulai dari sini ya. Sampai ke kira-kira sini, kemudian saya akan membuang bagian yang tidak terpakai dengan cara klik kanan kemudian delete, atau klik satu kali kemudian delete pada keyboard, sama saja. Nah, ini saya akan menambahkan dulu dua video track lagi. Klik kanan atau di sini klik kiri kemudian add video track. Nah, saya tambahkan dua. Kita copy video yang bawah ini ke bagian timeline yang nomor 3. Jadi klik kanan kemudian copy. Klik dulu di bagian track yang ketiga. Kemudian di klik kanan dan paste. Ini pastikan panjang dari video itu antara yang atas dan bawah itu harus sama, gitu ya. Jangan sampai beda seperti ini. Jadi harus sama. Nah, selanjutnya teman-teman tarik logo atau teksnya ke bagian tengah-tengah sini. Ini bisa logo atau teks ya. Kemudian disamakan. Nah, ini teksnya nggak kelihatan karena tertutup oleh video yang ketiga ini. Jadi kita sembunyikan dulu dengan cara klik pada bagian mata di sini, Toggle Track Output, klik. Nah, kita atur. Ini besarnya bebas ya. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu pada bagian mana teks itu akan muncul. Kira-kira seperti ini. Nah, ini awal pertama kali teks akan muncul. Jadi mulai dari sini ya. Nah, ini di tampilannya diperbesar ukuran maksimal sampai per frame itu kelihatan. Jadi nanti akan kita potong-potong per frame. Nah, kita mulai dari sini. Ini kita potong video yang paling atas. Caranya klik pada bagian gunting di sini, kita berikan efek. Ketikan saja image max, tarik ke dalam potongan video yang kanan. Ini kita masuk ke bagian edit, atau klik dua kali di sini bisa. Kita masuk ke video efek. Nah, di bagian sini kita pilih yang ada hitamnya sebelah kiri. Klik dua kali saja. Setelah itu kita akan menentukan efek yang akan muncul pada bagian sini X dan Y. Tapi di sini saya akan menyentuhkan di bagian X-nya saja. Nah, sebelumnya teman-teman diklik toggle track outputnya ya, ditampilkan lagi videonya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur di sini di bagian X. Tarik ke kiri sampai logo itu muncul di belakangnya. Jika susah, teman-teman bisa atur di sini ya, bisa dimasukkan nilainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan memotong per frame. Jadi
nanti yang terpotong itu sampai teks atau logonya itu benar-benar terlihat semua, sampai orang ini melewati semua teks. Seperti itu ya. Caranya klik pada bagian gunting sama seperti tadi. Kemudian geser lagi. Kita potong lagi. Geser lagi. Sampai teks itu muncul semua ya. Nah, teman-teman bisa klik toggle track outputnya, diklik dulu juga bisa. Biar memastikan aja sampai mana. Gitu ya. Nah, seperti ini cukup. Jadi setelah selesai, ini yang di bagian sebelah kanan itu kita buang saja, nggak masalah. Nah, langsung saja kita atur bagian yang pertama seperti ini. Kita tampilkan dulu lagi, jangan lupa. Nah, seperti itu. Kita geser kalau yang pertama sudah tadi. Ini kita geser, kemudian klik pada bagian yang akan kita edit. Nah, ini geser lagi di sini. Lanjut ketiga. Ini nggak usah diklik OK dulu, nggak apa-apa. Ini geser lagi, kita geser lagi di bagian sini. Nah, ini kita lakukan sampai dengan yang terakhir. Memang harus telaten ya, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Jika sudah, bisa dicek. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di bagian akhir, ini akan sedikit saya berikan efek lagi. Jadi saya potong sebagian di bagian terakhir ini ya. Logonya saya potong. Kemudian yang bagian akhir saya berikan efek. Saya berikan efek namanya chromatic ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih telaten lagi, nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja, secara teknis caranya seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.